baik acara galera ya. Iya. Ke-13 sebelum pokoknya di tanggal ini. Memang kita berharap adanya dampak dari pergelaran seni dan budaya ini. Kami lihat secara khusus untuk giatnya ekonomi di sini. Kalau di tempat acara sendiri, di sini memang ada kuliner yang dijual oleh masyarakat. Kemudian tempat pernik, dan juga ada kebutuhan-kebutuhan lain. Ya, menurut saya itu sudah luar biasa. Dan saya yakin perputaran uang di sini bisa mencapai miliaran rupiah. Demikian juga, kalau kemarin saya dilaporkan bahwa hotel Versaco itu penuh. Kita ada punya 9 hotel yang representatif dan rata-rata terisi. Nah, untuk itulah, ya mungkin belum lagi kalau kita bicara mungkin ada yang bermain ke Versaco, mungkin ke destinasi wisata yang lain. Ini luar biasa, kalau terus diperkuat. Ya memang ke depan harapan saya dengan digelarnya terus menerus pekan kawedaya ini, harapan saya seluruh kodi yang ada di Sanggol ini menjadi ikon. Nah, ini sudah ke-13, 14 sudah bisa belajar banyak soal kelemahan-kelemahan yang harus kita tata ke depan, terutama promosi. Dan kemarin cukup banyak kehadiran saudara-saudara kita, para turis dari Malaysia, mancanegara, dan juga saya dengar dari Polandia, dari Australia, juga dari Portugal. Ya, mudah-mudahan mereka ke depan juga mengabarkan bahwa ada acara gawedaya ini. Demikian juga tamu-tamu dari luar negeri barat, ada dari Jakarta, kemudian juga yang pulang-pulang liburan dari berbagai daerah. Nah, berikutnya ini ada lomba untuk menguatkan kreativitas seni budaya. Lihat ada lomba mematu, kemudian menciptakan motif, melukis, resign. Jadi potensi pasarnya ke depan menurut saya lebih bisa. Karena luar biasa mereka bisa namanya membuat ini, lihat bagus-bagus. Dan mudah-mudahan nanti di tahun ini bisa selalu dipajang, bisa dijual. Mungkin dalam kegiatan ikan gawai daya, nanti secara rutin bisa melakukan tempat ini berkreasi di sini. Ini mimpi kita. Dan tentu sekalian, ya, gawai daya ini merupakan event yang dibina langsung oleh pemerintah daerah, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian dari pendidikan juga bagian dari pengembangan.